Rabu malam, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin menggelar rapat pleno untuk mempersiapkan debat serta mematangkan strategi pemenangan Pilpres. Dalam rapat pleno, TKN Jokowi Ma'ruf menyiapkan strategi perang total di sisa masa kampanye. Dalam strategi ini, TKN akan mengeluarkan seluruh sumber daya yang mereka miliki, mulai dari relawan hingga caleg dari partai koalisi pendukung. Perang total yang disebut mengubah gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo yang sebelumnya defensif, kini menjadi ofensif. Hal-hal yang perlu kita kenali adalah kita menentukan center of gravity dari sebuah pertempuran itu. Kita sudah memiliki peta-peta atas center of gravity sehingga kita tahu harus bagaimana setelah mengenali center of gravity itu. Berikutnya, konsep kami adalah konsep yang selalu mendahului, tidak mau fotokopi.